Permisi. Assalamualaikum. Kulkas, kulkas ada yang berapa? Yang mana? Ada yang 16. 16 kemana? 16 kemana ya? Cepetan kak, yang merasa yang... Ini mau beli TV, Bu? Ya, kalau bisa, boleh. TV, Bu, buat nonton doang kaget. Ini tamu. LED ya. Berapa ini? Berapa? Ini tunggu gitu, sini dah, ya. Bu. Sini dah, Bu. Berapa kalau saya cek, kak? Kita lihat cek barang-barang yang belum datang atau yang udah datang. Biasaan banget si Ali nih. Kalau udah mau cakep aja selalu kayak gini. Biasaan lu. Apa sih, Pok? Biasanya juga nih lu nungguin gua nih di sini. Ini ngapa gua datang belumnya kagak ada mulu, belumnya kagak ada mulu. Heran. Sayang sini. Aku. Iya. Lu baru berapa jam aja manggil sayang. Tanya sama dia. Kita itu keliling-keliling, Pok. Lu jangan pada marah-marah aja. Tadi kita makan ya. Iya. Iya, jadi mereka ini dari siang belum pada makan. Ngutang gas. Habis mau ngutang gas, mau masak dulu. Bener. Kelamaan, makanya gua ajak makan. Makanya gua tadi ke warteg. Setelah dari warteg, ya lu nyampe duluan. Itu dia pada ngapain bobo kado? Lu gak pernah ngasih gua kado? Ih, lu mah kagak perlu, kagak boleh dikasih, lu harusnya ngasih. Yaelah, kali-kali lu kasih kado buat gua. Ya udah nih gua kasih kado karena ini anak-anak ibu tadi jawab pertanyaan kita ya. Betul. Jago jawab pertanyaannya. Masa. Coba dibuka dulu, coba kadonya dibuka. Apa tuh? Dikasih coklat, macam-macam jenis coklatnya, sama ya? Iya. Baik, alhamdulillah hari ini artinya kita sudah belanja dengan uang sebesar 12 juta rupiah. Kalian tahu ya, ibu kalian mendapatkan 12 juta rupiah dari mana? Dari uang kaget. Dan sekarang yuk kita lihat belanjaannya apa aja yuk. Bang Ale. Lihat tuh, ada apa aja? Banyak banget kok, gue bingung mau yang mana dulu ya? Lemari gue kemana ya? Oh ini, belum dirapin. Baik, ini ada lemari lakitan ya? Iya. Lemari, gimana di rumahnya? Tadi di rumah lemarinya itu kan digantung-gantung gitu ya. Bambunya itu udah copot, Bang. Jadi, murat gitu, Po. Rek, senang gitu. Jadi emang harus diganti pakai lemari, Po. Kita juga beliin dapur, Neng. Lemari dapur. Tadi lo beliin ini. Pas Ibu. Banget lah, pas mantap ya. Kok iya. Pas ya. Baik, dan di sini juga kita beliin ada. Bentar, maafin. Ini apa nih? Kompor, Bang. Kompor ya. TV, ini dibeliin TV juga, Neng. Wow. Emang ada TV di rumah? Tadi ada, Po. Cuma sinyalnya grek-grek gitu. Sinyalnya grek-grek. Iya. Jiji ya, artinya sekarang kamu punya TV baru, Neng. Iya.
ini ya. Dia punya rak piring ya. Ya, kita beliin ceret juga buat air panas ya. Di sini juga ada selang gasnya, ada apa namanya? Gelas-gelas baru ya? Ada, Bang. Baik. Dan ini ada mesin giling. Mesin cuci, Bang. Mesin cuci ya? Di rumah ada mesin cuci enggak, Kak? Ada. Ada? Enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Wow. Di sebelah sini ada lemari kulkas ya? Iya, lemari kulkas. Lemari kulkas aja. Kan bentuknya kayak lemari ya? Iya. Beli lemari pas nggak di rumah? Pas, tadi nggak ada soalnya. Jadi kalau misalkan ada lemari, nanti buah-buahan sayur-sayuran dimasukin ke situ jadi fresh gitu. Kan jadi fresh, iya. Berarti artinya pas semuanya, Neng ya? Iya. Tempat tidur? Tadi tempat tidurnya katanya satu tempat tidur gitu buat bertiga katanya po. Jadi bertiga. Itu buat bertiga pas. Kalau yang tadi itu kecil po. Yang nomor dua apa tiga? Kayaknya tiga. Baik, artinya di sini beli ini banyak banget nih ya kita, banyak ya. Beli apa namanya? Sembako juga ada. Ada kopi, ada gula, ada teh. Dan ini gua baru lihat nih, gula Jawa sebanyak ini ya. Kan emang dia kan penting, gula merahnya buat jualan. Oh, buat gula merah ya, buat bubur sumsum lagi ya, Bu ya. Baik, artinya ada lagi yang penting nih. Nah, nih, ambil nih. Wow. Ini seragam. Seragam ya. Tadi juga mau seragam. Ini seragam. Ibu, boleh diceritain Bu, ini buat siapa aja, Bu? Silakan, Bu. Siapa aja, Bu, nih? Ini buat si Gita, pengen beli. Oh, ya Allah. Sampean ya. Ya. Apalagi bajunya? Aku pernah di kelas 1, beliin bekas kakaknya dulu kelas 1. Oh, jadi di sekolah itu harus punya baju muslim. Iya. Dari kelas 1 belum pernah beli. Belum. Bekas kakaknya. Akhirnya kesampaiannya, sayang ya. Iya. Kali mama ibu bilang makasih, sayang. Alhamdulillah. Oke. Okay. Yang ini buat kamu nih, yang SD ya. Nih. Beda. Nih bajunya. Yang semea yang mana, Bu? SMK. Salim sama ibu sayang. Makasih. Dan ini kayak baju bebas deh, Neng. Buat siapa, Neng? Baju. Ini buat siapa aja, Bu? Tadi pengen, adiknya pengen beli sebenarnya karena milih-milih gak ada. Iya, ini nanti dipakein licing ya? Iya. Ya, pakein licing gak apa-apa ya. Keren, ntar buat kakaknya aja. Buat kakaknya ya? Iya. Iya. Oke. Baik. Nah, ini tasnya buat siapa yang ini tasnya? Ini juga ada apa namanya, spray buat apa namanya kasur di atas ya. Ada juga dandang, kita beliin dandang nih buat masak lagi. Dan di sini ada sama sepatunya di dalam. Ada pengeraut. Kakak tasnya cakep juga. Lucu. Ya, ada pensil, ada pulpen, ada ikro juga nih. Ya. Tuh, ya. Cakep kan? Dibeliin juga alas jatuh sayang. Bukunya aku taruh sini ya, itu gede banyak kan ya. Baik. Ikro baru sampai ya Allah. Oh, emang kemarin beli nggak punya ikro? Udah sobek. Artinya sekarang udah pada punya barang baru semua nih ya. Alhamdulillah. Tapi ada yang krecet, Bang. Apaan tuh? Tadi pas awal-awal dengan minta sepeda sama laptop mulu. Oh iya, laptopnya gimana? Nggak ada di pasar itu ya? Ya udah, sayangku nggak apa-apa ya. Tidak menghambat kalian untuk sekolah. Benar. Walaupun nggak ada laptop ya. Baik. Tadi tasnya udah dikasih ya? Udah tuh. Udah kelar semua berarti ya? Udah nih buat Ade. Iya, isiannya apa nih? Isiannya, pilihan isianya. Ganda. Yang esai dong, ada sepatu ya? Ayo nanya, isinya apa? Pilihan ganda, aku bilang. Buka dulu. Ini buat kakaknya kayak gedean, kecilnya di sono. Yang kecil di sono ya? Berarti setiap tas ada sepatunya ya? Iya. Baik, alhamdulillah, beramin. Tasnya boleh digemblok ya. Biar tambah berkah. Dan biasa nih. Uang sisa ada apa kagak nih? Pasti habis nih uang sisanya nih. Udah berapa episode uang sisanya habis? Mantap! Sok tahu. Kalau orang ngomong tuh jangan nyelocos aja. Bener, kasih tahu, Bu. Tadi gimana ceritanya tuh? Tadi pertama sebenarnya pengen menebus HP. Menebus HP? Iya, di pemberdayaan. Oh, HP-nya digadein. HP yang mana? Digadein punya siapa HP? Buat sekolah. Cuman karena waktunya habis, jadi nggak bisa karena jauh. Waktu itu nggak apa-apa. Yang mau ke Ahad. Banyak banget kok. Ini ada 700.000 lebih. Ikhlas ya? Iya, ikhlas banget. Ya, tadi peraturannya karena memang sebenarnya saya nggak tega juga ini. Cuman peraturannya 12 juta rupiah boleh jadi milik ibu kalau dibeliin barang-barang. Emang berapa tebusannya HP-nya? 750. 750?
buru-buru. Nanti kalau nggak diambil, angus. Ya udah, Ibu. Karena Ibu sudah melakukan perjalanan ke sana, dan saya anggap Ibu adalah orang yang sangat luar biasa. Ibu berjuang sendiri untuk anak-anak Ibu. Untuk itu, uang ini tetap saya ambil. Ali? Kasian nih, mendingan dikasihin aja. Kan kata lu kalau waktunya habis, lu boleh sedekain, Bu. Saya ambil dan saya masukin kantong kayak saya lebihin lagi, tuh. Tuh, saya lebihin lagi. Jadi bukan hanya 700. Ini buat beli handphone baru juga cukup, Bu. Tuh. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Pak Martin. Ya, Ibu ya. Ibu jangan jatuh, jangan. Ya, makasih, Bu ya. Iya, boleh, Ibu. Handphonenya, Bri bisa handphone baru dah, mudah-mudahan ya. Ya. Emang ada 30 ya, alhamdulillah berani. Dan artinya total yang udah kita kasih adalah 12 juta rupiah. Baik, yang namanya uang kaget lagi selalu bikin. Kaget, kaget lagi. Ibu, saya minta sama anak-anak yang ada belakang, ya, tidak ya. Boleh nengok ya. Nanti tugas kamu cuma bilang ya, masuk yang kaget-kaget lagi gitu ya. Oke okay, ya. Dan setelah masuk, Ibu baru boleh balik badan. Ya. Yuk. Satu, dua, tiga, masuk kaget-kaget lagi. Iya, baik. Ibu, ini dia yang bikin kaget karena kita udah beliin gerobak, ya. Ini gerobak siapa, Bu? Oh, ininya rusak. Ini gerobak Ibu beneran? Ini gerobak Ibu yang bikin. Cuman bannya orang lain yang masangin. Cuman bannya orang lain yang masangin ya. Tapi sebenarnya yang bikin kaget bukan yang ini, Bu. Yang bikin kaget, masuk dong!